Sebenarnya sih ceritanya cukup unik. Pertama kali suka tuh sebenarnya Irma gitu. Terus setiap sholat percaya gak percaya kayak ngedoa aja gitu. Ya Allah kalau misalnya emang dia jodoh ya udah deketin. Gak lama dia nembak Irma mau gak jadi pacar Angga. Tapi Angga belum sayang. Masuk ke 6 bulan pacaran Irma tanya lagi, Angga gimana udah sayang apa belum? Terus dia bilang, oh iya ya kok sekarang malah sayang banget. The way you do your hair that I love so much, and it's the simple things you say. Sama kayak orang-orang yang apa ya, orang-orang nikah pada umumnya lah gitu kan, mau jadi keluarga yang sakinah, mau ada maklumat sampai kakek nenek, pokoknya susah seneng semuanya bareng-bareng sama Irma, harapannya kayak gitu. Makasih ya Angga, I love you.